Halo cuy, selamat pagi, siang, malam, petang, dan video Ras Mario. Oke coy, kali ini kita akan melanjutkan lagi game permainan Mano Napula. Dan saya tuh kepikiran ya teman-teman, saat mau main melihat-melihat kok rasanya ya, awal kita main kan kita terbantu nih sama ayam merah ini ya. Tapi kita terasa mengkerdilkan, menganaktirikan ini ayam ya. Begitu banyak updatean ayam-ayam yang terbaru hingga terakhir ini coming soon, ayam Sun Goku yang akan meluncur di Indonesia. Tapi semakin hari kita semakin meninggalkan ini ayam, sampai padahal kita XP-nya itu ya teman-teman udah sampai 32 loh XP-nya kita itu, tapi ini masih level 7. Aduh, makanya di video kali ini dari uang 1.700.000 ini mau aku hilangkan semua, mau aku nolkan untuk kita berikan ke ini ayam merah ya teman-teman. Kita upgrade ini ayam merah. Kemudian di permainan kedua nanti kita mau ambil permainan online mana. Nah, online ini teman-teman, di permainan online ini aku mau mainkan ini ayam merah sampai kita menemukan lawan yang bisa kita kalahkan. Begitu kita udah bisa menemukan lawan yang bisa kita kalahkan, kita pindah arena lagi ke yang ini. Di mode campaign ini nanti kita akan main sampai kita mendapatkan 3 kemenangan, langsung video selesai. Jadi gitu, langsung aja kita mulai permainannya. Let's go. Nah, di permainan ini kita naikkan dulu. Kita kosnya cuma 2.100, kecil. Uang itu 1.700.000. Kita naikkan. Masih 8 merah, kita upgrade untuk attack power. Full. HP-nya juga sampai 13.000. Ini kritikalnya 59%. Kemudian defense-nya dikit banget ya, cuma 1.000. Pokoknya kita nolkan ya, kita naikkan. Kita ini uang 1.700 akan habis sampai level berapa ya? Kita tinggi bentar. A few moments later. Uang udah habis, udah 825. Upgrade nggak nyampe, berarti stuck di level 13. Oke, kita nyari kemenangan di level 13 ini. Kita nyari lawan connecting mag. Ya, kita lihat lawan kita. Biasanya lawan-lawan yang akan kita dapatkan nanti itu lawan-lawan yang sangat sulit. Mereka bisa menggunakan Saitama, otot 120%, lawan petir biru. Kan? Bener toh? Mismatch protection, langsung dapat lawan Uchiha. Haduh, gak normal coy. Kita sapa weh. Halo. Gak lawan coy, 8 juta. Kita lihat ya damage kita berapa, kita peroleh 17 juta. Tinggi banget ya angkanya. Bentar. Belum dapat lawan yang seimbang. Kita max lagi, main ke klasik lagi. Oh ya, bentar lagi kalau kita ini kalah, kita lihat ya teman-teman, ada teman yang online nggak? Kalau ada kita lawan, kita tantang gitu ya. Kita tunggu. Ayam merah, matanya belerok satu, besar kecil. Level 11, level 13. Attack, kita kalah HP, menang pertahanan. Lawan ayam putih. Kita 70.000, ini 71.000 ayam putih. Bentar. Sonoal ya, kita sombong. Kita lihat permainan nih, siapa yang menang? 2, 3, 4. Remis. Aduh, double KO, bener-bener sama-sama remis. Belum menang. Lawan yang kita peroleh belum, sampai sekarang kok belum. Kita tunggu, tinggal tunggu kira-kira monster apa, ayam apa yang akan kita kalahkan di pertarungan kali ini ya. Ayam, sama-sama ayam merah. Level 11, kita level 13, berarti menang kita bro. Elena, halo Elena. Ada juga, kita sapa, halo. Wish,
Nokupo. Apa itu Nokupo? Tap. Sekali hit. Dua hit. Akhirnya menang. Ternyata kita cuma bisa mengalahkan sama-sama ayam merah di level 11. Kita level 13. Langsung naik 165. Tumben. Dia nih 695 coy. Biasanya 75 loh. Ngeri. Sekarang kita pindah ke sini. Kita nyari 3 kemenangan yo. Lahatin, uang kita berapa? Taruhan 60.000, 42. Aduh, lawannya sop iki, setengah weh. Setengah. Kok 42%? Lawan AM Gamer. Aduh. Demeknya kalah telak kita teman-teman. Aduh, 34-an. Nah, di permainan kali ini semoga teman-teman sehabis ini kita bisa mengalahkan lawan yang akan kita hadapi. Kita lihat siapa lawannya. Aduh, 48%. Sopo iki, setengah. Aduh, lama-kelamaan habis nih uang coy. Lawan ayam hitam kok nggak menang-menang. Tap to fact. Guys. Ya, bisa. Akhirnya menang. Mantap, satu kemenangan sudah kita dapat. Tinggal dua kemenangan lagi, coy. Berapa uang? 117.000. Win. Yo, kita permainan lagi, yo. Tes, aduh 43. Dari tadi ya 43-an, 40-an terus kita prediksi kemenangannya. Prediksi kemenangannya 40-an, tapi kita bisa menang asal kita ngepasin itu. Sekarang kita cari. Bentar. Tes. Ya, tiga kita. Ya, bisa. Ish. Ketat sekali, Bung. Aduh, dikit lagi padahal. Aduh, kalah meneh. Aduh, kita naikkan level. Oh, bisa kita naikkan. Oke, kita naikkan. Kita naikkan dulu uang 900. Kita berarti naikkan apa ya? Attack power. Oke, kita naikkan attack power. Udah max sama apa ini ya, kritikalnya ya. Oke, kritikalnya kita naikin. Ah, sekalian. Nice, udah naik level. Udah level 14. Kita lihat ya. Di level 14 ini udah kita naikin level. Oh, masih 45-an ya. Tapi bisa aja kita menang. Kita lihat ayam kuning, bro. Tadi kita kalah. Ini harusnya menang. Ya, bener. Tinggian kita 24.000. Ya, satu gigitan lagi. Dua. Harusnya dua. Ya, satu lagi. Bisa nggak langsung? Aduh, nggak bisa, nggak nyampe. Aduh. Udah dua kemenangan kita peroleh. Tinggal satu kemenangan lagi. Langsung videonya selesai. Deg-degan coy. Kira-kira di kesempatan kita yang ketiga ini, kesempatan terakhir kita, kira-kira siapa ya yang akan kita hadapi? Prediksi berapa? 57. Kemenangan di atas angin. Ya, kita tunggu aja. Ayam putih HP-nya berapa? 110. Kita 105. Kacek 5. Kalian gak bisa 2 hit. 3 hit baru bisa kalah, teman-teman. Ada hadiah segini 60.000.
Oke teman-teman, berhitung permainannya udah, kita udah dapat 3 kemenangan dan juga udah 1 kemenangan di mode online, maka videonya sampai di sini. Nanti kita lanjut di video lainnya di permainan ayam-ayam yang lain ya. Kalian komen aja mau request untuk dimainkan tuh mau ayam apa, kalian ingin mainkan apa, tinggal komentarnya ya, tulis aja di komentar di bawah ini. Sekian, terima kasih. Salam Ras Mario dan terima kasih pula sudah nonton video ini sampai selesai untuk teman-teman. Dadah, thank you. Salam.